Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Ya betul, duit dari kontraktor tak masuk akaun peribadi Muhyiddin. Tetapi, 1. Duit RM6.9 juta dari kontraktor masuk akaun syarikat 100% milik ketua penarangan parti dia. 2. Duit cash RM13 juta dari kontraktor diberi pada kawan baik Muhyiddin dari Pago. Saksi dalam perbicaraan kes UKSB turut menamakan kawan baik ini sebagai penerima cash RM1.3 juta yang diberi oleh UKSB kepada Muhyiddin melalui kawan baik dia ketika Muhyiddin menjawat sebagai Menteri KDN. 3. Duit RM4.6 juta dari kontraktor masuk akaun syarikat 100% milik dan akaun peribadi sepupu menantu Muhyiddin yang juga timbalan kedua Bahagian Bersatu Segambut serta ahli jawatan kuasa Yayasan Golf Muhyiddin. Perlu ingat bahawa ketiga-tiga individu di atas tidak mempunyai apa-apa jawatan dalam kerajaan yang boleh pengaruhi pelantikan kontraktor dalam skim Jana Wibawa. Jadi, kenapa pula kontraktor sanggup bayar berpuluh-puluh juta duit kepada ketiga-tiga orang ini, Muhyiddin? Siapa yang ada kuasa dan pengaruh ketika dia PM yang mewujudkan skim Jana Wibawa, Muhyiddin? Siapa juga yang ada perjanjian sulit dengan Ismail Sabri di mana 20% hingga 40% dari peruntukan pejabat Perdana Menteri diberi pada dia, Muhyiddin? Mengikut kenyataan Muhyiddin sebelum ini, dia pernah mengaku memberi senarai kontraktor-kontraktor kepada Kementerian Kewangan untuk diberi projek Jana Wibawa. Namun, dia kata senarai kontraktor-kontraktor ini diberi oleh Pengerusi Persatuan Kontraktor Bumi Putra. Jadi, perlu juga dijelaskan kenapa Pengerusi Persatuan Kontraktor Bumi Putra yang juga ahli jawatan kuasa Yayasan Golf Muhyiddin turut kutip duit dari kontraktor-kontraktor dan kemudiannya memasukkan